mantap lur. Jumpa lagi dengan channel saya Kang Yayan Artian. Pada saat ini saya sedang berada di sebelah timur stasiun Gandrung Mangun ya. Saya akan mencoba hunting malam dua kereta, yaitu kereta api Malabar dan Turangga ya. Memang nggak kelihatan, tapi insya Allah nanti ketika keretanya lewat kelihatan. Oke, sebentar lagi kereta api Malabar akan diberangkatkan dari stasiun Gandrung menuju tujuan akhir stasiun Malang. Kita lihat saja kereta api Malabar, nomor kereta 120, diberangkatkan dari stasiun Gandrung Mangun menuju stasiun akhir yaitu stasiun Malang. Jadi di KPK baru 2021 ini, kereta api Malabar baik dari arah Malang maupun dari arah Bandung semuanya berhenti di stasiun Gandrung Mangun. Oke, kita lihat saja ya lur. Inilah kereta api Malabar ya. Yang sebuah kereta dengan tiga rangkaian ya, yaitu ekonomi atau tiga kelas, ekonomi, bisnis dan eksekutif. Kita lihat saja lur. Nampak gemuruhnya, kata Pak Wahyu ya, gemuruh daripada kereta api Malabar sudah terdengar dekat, semakin mendekat. Kita lihat, wah mantap lur. Oke, kereta api selanjutnya yang akan melintas dari stasiun Gandrung menuju Kauanten adalah kereta api Turangga. Nomor keretanya 80, relasi Bandung Surabaya Gubeng. Oke ya. Yang pada saat ini masih diisi oleh Bapak Asep ya, dengan channel YouTube-nya Ivan Mirfak Official. Oke. Oke, ya ini memiliki S35 yang sangat panjang dan cukup keras. Mantap jiwa. Mantap, lur. Jos. Oke. Ya inilah kereta api Turangga. Mantap, 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 mantap. Saya di sini saja. Mantap lur. Good, 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 good. Wah, melesat lur, melesat lur, melesat, 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 melesat. Kereta api Kahuripan 283 jurusan Blitar Kera Condong akan segera masuk stasiun Kauanten ya.
untuk menunggu bersilang dengan kereta api Mutiara Selatan dari arah Bandung menuju Surabaya Gubeng. Ya, disambut dengan bel khas Daop 5 ya, di tepinya Sungai Serayu. Ya, ST35-nya sudah terdengar ya, Lur. Oke. Ini akan masuk jalur belok ya. Karena nanti bersilang dengan Mutiara Selatan. Menggunakan lokomotif hidung miring kayak ini ya, hidung miring. Ya benar, hidung miring. Penumpangnya cukup banyak ya. Penumpang cukup banyak, terlihat banyak kepala itu ya, terlihat dari jendela. Kauripan 283 masuk untuk belok stasiun Kawunganten ya. Iya, dari arah stasiun Gandrungmangun berarah barat akan melintas langsung kereta api Mutiara Selatan 131 ya, jurusan Bandung Surabaya Gubeng. Ya, mohon maaf kalau gambarnya kurang jelas karena HP-nya masih murah, Lur. Ya, lampu lokomotif dari CC206 sudah kelihatan tadi ya. Mantap loh lagunya, aduh syahdu sekali nih. Selatan berjalan langsung di stasiun Kawunganten. Ya, kereta api Kauripan segera diberangkatkan kembali dari stasiun Kawunganten menuju stasiun Gandrungmangun. ST35 sudah terdengar. Dan kereta api Kauripan segera berangkat ya dari stasiun Kawunganten menuju tujuan akhir stasiun Bandung, Kiara Condong ya maksudnya.